jadi baik kalau pokoknya jelek. Satoro samudra ponco taru sat pangonan sabto pandito hasto tawang nawati woto soratu tanggane boro-boro. Ana pagebluk sing jaman biyen lumrah diarani sawan. Akeh wong padha lara watuk ilek dadi mati mergo dadi jalaran. Wong-wong padha topengan alkohol sing regane larang ora dienggo mabuk malah padha kanggo ngombah tangan. Wong ketemu ora entuk salaman, sedulure mati ora entuk ngeterke nang kuburan. Dokter perawat mantri bidan podo kelabaan awit kewedin yen pasiene nggawa sawan. Wedi mundak ketularan, wong kasunyatane akeh sing wis podo dadi korban. Sawetara masjid gereja klenteng ora ana sembayangan mergo wedi ketularan sawan. Bocah sekolah sinau sapa kaduan. Akeh wong kelangan gawean saenggo kentekan pangan. Wong-wong sing cerita nggunakake kahanan kanggo numpuk kesugihan. Gara-gara rasane mendo malah saya ndodro. Parandine. Akeh sing manggon ning kontrakan wis suwe ora iso kelolan mergo anake padha manggon ning omah kabeh. Bocah-bocahe dikon padha kuyuran nang dalan wong tuane berangkangan. Kamangka dawuh ing para winasis, gara-gara bisa sirep yen tok kabeh wong ora padha kluyuran. Lu apik manggone omah kancing lawang prihatin karo sembayang bangun kedung karo sing mau kuasa muga-muga pagebluk enggal sirna. Halo anak-anak, kali ini Ki Ages akan membahas mengenai tangga nada mayor ya. Seperti halnya matematika, sebenarnya dalam musik itu juga ada namanya rumus. Ya.
di mana rumus tangga nada mayor itu adalah ya terdiri dari do re mi fa sol la si do ya, dengan jarak do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah ya, kemudian fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, kemudian si ke do itu setengah. Jadi ya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itulah rumus tangga nada mayor. Nah, nanti kita akan mulai dengan tangga nada C ya. Jika disebutkan tangga nada itu dari C adalah C D E F G A B C. Ya. Ini saya ulangi. C D E F G A B C ya. 1 1 setengah 1 1 1 setengah ya. Sementara itu dulu. Nanti kita akan sambung. Ya. Terima kasih.